Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput adanya kuntilanak sedang berjalan bersama tuyul yang ada di mana adanya perempatan lampu merah Depok yang ada. Mari kita ikuti sama-sama alokasinya seperti apa. Dia berjalan menuju di mana adanya perempatan lampu merah yang dekat kali pas jembatan yang ada. Saudara, saat itu tuyul dan kuntilanak seperti layaknya anak sama ibu sedang berjalan bergandengan tangan yang ada. Diketahui oleh salah satu penumpang, kebetulan penumpang omprengan yang sedang turun jurusan antara Depok menuju Pondok Labu, pas kebetulan yang ada di lampu merah jembatan yang ada di situ, kebetulan yang turun penumpang asli daerah Depok, pas di jembatan turun bersama dengan si anak dan ibu yang dimaksud adalah kuntilanak dan tuyul. Penglihatan orang yang pertama, saksi pertama yang kebetulan turun dari omprengan bersama-sama, setelah turun bersama-sama, saksi mata yang kebetulan turun dari omprengan, disitulah orang tersebut merasa dikagetkan, saksi pertama, ibu-ibu juga. Pada saat si anak dan ibu minggir di pinggir kali, dia langsung menghilang. Lantas si ibu yang kebetulan saksi pertama yang kebetulan turun bareng dari omprengan, dia langsung lari sekencang-kencangnya dan berusaha nyebrang jalan mendekati orang-orang yang duduk di pinggir pertokoan yang ada. Lantas beliau bercerita apa yang pernah terjadi. Begitu dia bertanya kepada salah satu orang yang duduk di salah satu pertokoan yang sudah tutup, "Papa, tadi saya turun dari omprengan bareng dengan si ibu sama anaknya sedang bergandengan tangan. Kebetulan pas turun bareng, saya di belakangnya, dia ada di depan. Begitu dia minggir di ada di jembatan, dia langsung menghilang berdua." Lantas si bapak yang diajak bertanya, diajak ngobrol bersama, si bapak itu malah berbicara apa adanya. Katakanlah memang sudah hal biasa di situ, pernah terjadi 1 tahun sebelumnya. Menurut si bapak, dulu memang pernah di situ ada anak sama ibu. Orang awam ngertinya manusia biasa. Begitu ada sesepuh yang emang kebetulan lewat, dia mengetahui adanya bahwa dua makhluk tersebut, anak sama ibu, tidak lepas daripada kuntilanak dengan tuyul, seperti layaknya anak sama ibu yang sedang bergandengan tangan. Begitu dia berhenti adanya di jembatan tersebut, dia langsung menghilang. Disitulah dia bersemayam. Lantas si ibu yang saksi mata pertama, "Ih, serem juga ya, Pak. Padahal tadi benar-benar manusia loh, Pak. Anak sama ibu duduk bareng di samping saya di mobil omprengan yang jurusan Depok Pondok Labu. Ini saya baru kali ini lihat kayak gitu, kejadian-kejadian yang aneh." Kata si ibu-ibu tersebut mengatakan demikian. Disinilah saudara, kita lihat lokasinya seperti apa. Kita akan menyeberangi di mana adanya kejadian-kejadian yang dikatakan saksi pertama, yaitu ibu sama anak. Ternyata si ibu itu adalah kuntilanak, si anak adalah tuyul. Disinilah, ini jembatan. Kita pas maghrib ya, jadi suasana agak gelap. Sekalipun ada penerangan jalan, tapi tidak mencukupi
jembatan ini tetap dalam kondisi seperti ini. Di sinilah, ini jembatan, ya, ini jembatan. Nah, itu yang arah yang mau ke Cipedak, ke Mokapi 1, Mokapi 2, yang arah ke Pondok Labu. Jadi omprengan dari Depok nomor 105 yang arah ke Pondok Labu, kejadiannya seperti itu. Di sinilah, ini jembatan sebagai saksi bisu. Di sinilah dia menghilang, si kuntilanak dengan anak kecilnya. Di sini tempat bersemayam, di sana kalinya. Nah, ini jembatannya. Ini jembatan, ya. Posisinya ada di sana. Pada saat turun di sini, ya, pada saat turun di sini mereka bertiga, yang saksi mata yang di belakang, yang si anak sama ibu di depan. Di sinilah dia berhenti, langsung menghilang. Di situlah. Ini yang mengarah ke Depok, Tanah Baru, nanti nembus ke Jalan Mokapi 2, mengarah ke Pondok Labu. Kalau yang kesini nih, ini yang arah ke Depok. Nah, kejadian yang tadi saksi mata pertama yang bareng-bareng satu omprengan, di sini letaknya di jembatan ini, yang si ibu masih anak. Katakala dia sebagai ibu anak, padahal pada dasarnya mereka adalah antara tuyul dan kuntilanak. Tuyul ada anaknya, laki-laki, kuntilanak adalah sebagai ibunya. Disitulah saudara, sekelumit riwayat daripada adanya kuntilanak dengan tuyul pada saat itu berperan sebagai anak dan ibu yang sedap naik omprengan nomor 105 jurusan Depok Pondok Labu, adanya yang turun di jembatan di sini di Tanah Baru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.